kita beralih ke informasi selanjutnya nih, Mbak Rini, masalah apa, satu penyakit yang sekarang sudah sifatnya worldwide juga kan. Yep. Nah, Ebola merupakan salah satu virus menakutkan yang belum ditemukan obatnya sampai saat ini. Iya, karena khawatir akan virus tersebut, Ariana Grande bahkan menunda keberangkatannya ke Spanyol untuk promosi singlenya. Rencana Ariana Grande untuk mempromosikan single terbarunya nampaknya harus tertunda. Virus Ebola menjadi alasan utama ia memutuskan untuk membatalkan kunjungannya. Dalam beberapa pekan terakhir, sebuah berita beredar bahwa terdapat salah satu perawat di Spanyol terjangkit virus tersebut. Sebagai seorang entertainer yang harus senantiasa menjaga penampilan dan kesehatannya, Ariana Grande beserta manajemennya memutuskan untuk menunda rencana ke Spanyol. Sebuah sumber mengatakan bahwa perjalanan promo ke Spanyol akan ditunda, dan pihak manajemen akan mengambil kesempatan pada waktu yang berbeda. Selain itu, pihak Ariana Grande menyadari mungkin bagi sebagian orang keputusan ini berlebihan. Namun, bagi sebagian yang lain menganggap bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Atas hal ini, Ariana memastikan bahwa kunjungan tersebut akan dimasukkan kembali pada jadwal yang akan datang. Meskipun telah memperoleh penjelasan mengenai Ebola yang terjadi, diperkirakan bahwa mantan bintang Nickelodeon ini tidak akan menjadwalkan perjalanan di bulan ini. Bahkan, mungkin akan menunggu hingga tahun depan. Perubahan jadwal kunjungan ini membuat pihak Ariana merubah banyak rencana pada detik-detik terakhir. Wabah Ebola yang terjadi saat ini telah merenggut ribuan nyawa di Afrika Barat, namun belum sampai mewabah di Eropa. Ya, walaupun ya, memang terkesan berlebihan, tapi memang tidak ada salahnya mencegah. Mm-hmm. Karena memang sampai saat ini yang namanya virus Ebola itu masih dalam apa ya, proses pencarian ininya, obatnya gitu, dan memang belum ketemu sampai saat ini gitu. Iya, dan memang penyakit ini cukup apa ya, wabahnya cukup cepat gitu berkembangnya. Korbannya udah seribuan lebih loh, iya, di Afrika Barat. Iya, bahkan itu yang ada di Spanyol ada yang sampai sudah meninggal dunia. Hmm. Makanya timnya dari Ariana Grande tidak mau mengambil resiko ada penyakit atau misalnya ada hal yang tidak menyenangkan terjadi sama artisnya, apalagi kan turnya panjang. Betul. Ya kan, jadi ya sudah, lebih baik preventif saja menunda turnya, mungkin di tahun ke depan masih ada lagi jadwal ke Spanyol. Siapa ya tahu kan? Mungkin skip di Spanyol langsung ke Indonesia. Wah, itu sih kayaknya ngarep banget. Indonesia ada Ebola ya, malaria. Aduh, doang, mudah-mudahan jangan sampai ke Ebola, Ebolanya sampai ke Indonesia. Kita jaga kesehatan lah terus. Yes. Ya kan? Oke. Okay.